Panther Ji, Panther. Mesin aman Ji. Masih renyah. Mesti kita buka. Tidak ngobos. Aman Ji, aman. Mesin sehat dan tidak ngobos. Bodi tipis menggelonding, AC dingin, pajak juga hidup. LM tahun 2003 Ji. Yuk kita review yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar jaya Ji. Oke Ji, semoga panjenengan semua yang menonton video ini diberikan seger bagas waras, diberikan toto, titipan putri, urusan lancar, tabungan cepat terkumpul dan barokah Ji. Oke Ji, tak doakan panjenengan yang kepengen punya mobil tahun ini, semoga lebaran berikutnya Ji, nah, bisa kelaksana beli mobil. Amin ya rabbal alamin. Oke Ji, kali ini kita punya Panther LM tahun 2003. Untuk kondisinya siapan pakai. Mulai mesin sehat tidak ngobos. Bodi masih tipis. Tidak ada bekas laka, banjir keropos tidak ada Ji. AC dingin, pajak juga baru Ji. Bulan 2 kemarin Ji. 1 tahun full. Untuk informasi selengkapnya jangan kemana-mana. Yuk kita review sampai tuntas, sekaligus memberikan edukasi kepada panjenengan yang mau beli mobil dimanapun belinya, silakan. Semoga sedikit berbagi dari kami bisa menambah pengetahuan kepada panjenengan. Untuk pengecekan mobil, kondisi yang baik seperti apa, tidak bekas laka, mesin sehat, kikoyo kepiye. Yuk kita sama-sama belajar yuk Ji. Oke. LM tahun 2003 untuk kondisinya insya Allah siapan pakai seperti ini Ji. Terlihat dari tampilan masih tipis semua bodine. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari bodi. Yuk. Oke, bodine masih tipis. Si tank menggelonding seperti ini, nat-nat juga ketemu, nate si nanti pinggulan si sampai belakang masih ketemu. Akan ada yang kena kerikil seperti ini sih, ya, ini kena kerikil. Seperti ini kena kerikil. Kerikil seperti ini. Oke, lanjut lagi. Bodi tipis menggelonding. Tipis. Masih tipis menggelonding sih. Itu yang belakang. Masih kaleng. Samping. Oke, untuk tampilan bodi-bodi masih menggelonding tipis sih. Oke, bagian resplang kita cek seperti ini, harus masih presisi dan tidak ada keropos seperti ini sih sampai ke belakang. Keroposnya nggak ada mas ya. Oke sih, seleburan seperti ini, enggak ada yang keropos. Bagian dalam meskipun kotor terlihat utuh. Oke. Selebur-selebur yang lainnya tidak ada yang keropos, Ji.
Oke, selebur-selebur kita cek semua sih. Selebur-selebur gak ada yang keropos, aman. Dan juga respang sebelah sini pun masih lihat presisi sampai ke belakang sana gak ada yang keropos. Dan masih nitik sih ya. Masih nitik sih. Selebornya juga kita cek lagi yuk. Gak ada yang keropos. Insya Allah bagian bawah ya gak ada yang keropos sih ya. Asis juga utuh, bagian bawah utuh, presisi meskipun kotor. Oke, untuk kelas plang sebelah bagian kanan bawah sekalian sih. Ada yang keropos sampai sana, sampai ujung, aman. Oke, untuk kondisi insya Allah tidak ada bekas banjir. Cara mengecek bekas banjir seperti itu sih. Kemudian kaca-kaca tidak ada yang bau silin. Kaca-kaca aman, tidak ada bau silin. Sambungan masih kompak, rapi. Kanan dan kiri masih rapi, tidak ada silen, masih pakai punyanya E6. Nah, ini juga masih pakai E6, kacanya nggak pernah ganti, berarti bawaan E6 semua. E6 KB sih. Ini cakep sih. Oh, yang ini gelap. Kalau dari dalam masih pakai punyanya E6, meskipun samar terlihat sih. E6. Masih terlihat pakai E6. Oke, nggak ada silen, atas juga oke, aman. Dan atas pun masih utuh sih. Oke, kondisi kaca-kaca masih juga bawaan dari pabrik. Kita lanjut lagi untuk bagian pintu-pintu. Pintu-pintu kita buka sih, yuk. Tahap depan kita buka, kita cek untuk support pangkon radiatornya. Atau orang-orang ada yang menyebut dengan nama apron. Nah ini masih ada titik-titiknya, bawaan semua. Sasis juga utuh, nggak ada yang bekas laka, agak bisa dilihat. Kanan kiri pun oke. Fender nggak ada bekas laka, kanan dan kiri nggak ada bekas laka. Silen sampai bawah utuh, ini juga utuh, masih ada logo dari pabriknya. Stiker-stiker bawaan seperti ini. Oke, untuk kondisi tampak depan pun tidak ada yang mencurigakan atau bekas laka sih. Oke sih, untuk kondisi atas, bawah, daleman pintu sampai dengan silen-silen sudah kita cek sama-sama. Insya Allah tidak ada bekas laka depan, belakang, insya Allah aman. Bekas banjir juga tidak. Nah, yuk kita lanjut lagi ke sesi interior. Interiornya oke mas, masih bawaan door frame-nya, lem-lem juga masih bawaan, karpet double yang bawaan
nya di bawah seperti ini. Oke. Cocok sudah coveran seperti ini. Dashboard utuh, kisi-kisi hasil lengkap, enggak ada yang protol. Aman. Ada yang protol. Oke. Joknya juga masih tegal dan empuk. Yang belakang saya tengah juga masih empuk dan tebal sponnya sih. Yang belakang jok menghadap ke depan. Pelafon-pelafon juga bersih, lampu-lampu kabin masih hidup. Nah, insya Allah sih siapkan pakai sih. Oke, kondisi interior sekilas seperti itu. Kita coba fitur-fitur yang lain. Kontak on seperti ini, ordo kilo, indikator semua nyala, ada oli, aki, hand rem, sensor solar, audio sederhana, kita matikan dulu. Oke, kita coba starter. Bismillahirrahmanirrahim. Masih renyah sih ya. Kalau kita tutup nanti dari dalam halus, tidak ada getar-getar di dalam kabin, aman. Oke. AC kita coba. Kalau AC yang bisa ngerasain saya sih ya. Tak wakili, AC-nya juga dingin. Saya yang merasakan sih. AC dingin, wiper-wiper, washer air, nyala sih. Oke, washer air nyala, klakson, rating kanan, rating kiri. Oke, power steering pun enteng sih. Power steering pun enteng, nggak ada masalah. Nah, cakep sih. Kita keluar, kita coba mesinnya seperti apa sih. Tuh, betul-betul kan sudah seperti itu. Nah, juga oke. Sun visor juga masih rapi, insya Allah rapi sih. Yuk, kita keluar, kita coba mesinnya seperti apa sih. Yuk. Mesin masih renyah, suaranya masih renyah sih, masih renyah. Untuk bagian mesin dalam kita zoom, garing sih, mesinnya juga garing. Dari bagian bawah. Tidak ada kotos oli. Garing sih ya, garing. Oke, pengecekan ngobos sih, pengecekan ngobos. Kita buka sticknya, terus kita gas sedikit. Nah, dari stick nanti ketahuan ngobos apa enggak, ada keluar oli apa enggak. Terus asap pekat ada apa enggak sih? Yuk. Mesin aman, tidak keluar oli nyembur atau asap pekat, tidak ada yang keluar sih ya. Kita gas.
tidak ngobos. Kita cek juga dari tempat pengecokan oli ini sih, tidak ada keluar asap pekat dia. Masih bening, bahkan masih renyah, tidak ada nyembur, ngobos, aman. Mesin aman, panas dingin silahkan. Oke, kita tutup dulu. Nah, oke, pengecekan seperti itu sih untuk mengetahui mesin diesel untuk kondisi yang tidak ngobos seperti itu. Boleh dikatakan insya Allah mesin ini sehat, tidak ngobos sih, aman dalam jangka waktu panjang sih. Oke, kita tutup, kita coba kelistrikannya yuk. Kita coba kelistrikannya. Oke, dari lampu-lampu, lampu besarnya sudah diganti model LED sih ya, kanan kiri. Ganti model LED putih. Nah, kalau malam ada kabut aman. Lampu kota untuk yang kuning pun hidup, kanan kiri hidup. Lampu rating kanan kiri oke. Fog lamp nyala kanan kiri. Oke, untuk lampu yang bagian belakang kita cek sekalian sih, biar tuntas. Oke, lampu kota belakang nyala, lampu rating kanan juga nyala belakang, lampu kota kiri dan lampu rating juga nyala sih, insya Allah sih. Siapan pakai yuk, gas 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 sih. Monggo tanya unit silahkan, ngepas ke unit, ngepas ke budget, mobil yang diinginkan seperti apa, monggo tanya dulu, kami layani dengan sepenuh hati, monggo. Oke sih, Panther LM tahun 2003, kondisi sehat, mulai pajak juga baru bulan 2, mesin masih renyah, bodi masih tipis, menggelonding, tidak ada bekas laka, banjir atau nabrak, nah, keropos juga aman, tidak ada. Keji untuk Panther LM tahun 2003 seperti ini kita jual dengan harga 79,5 juta keji. Keji, terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir, nanti ketemu lagi dengan video yang baru lagi di unit yang baru kita dapat lagi. Oke, sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar, lancar jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat 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 dan semangat.